Pareto kurang di sutradaraan ku Mamang. Ayeuna Mamang sutradaraan. Ini zaman dulu Mang Sasu itu sutradaranya nyetradarai SOS dulu, FTV kalau enggak salah. Tuh. Masih panjang, masih gondrong. Tahun 2006 dulu ya. 2005 akhir. Yo, Ro. Yo. Audio Ro, slet. Situ kapan Mang Sasu teks 1. Awas pergerakan, Mang. Ah, nah sakitu, Mang, refleksi. In action. Kita break dulu guys, habis makan, jadi istirahat dulu supaya perut kita lebih standar lagi. Nah guys, bohong banget kalau kalian gak tahu Mang Saswi. SOS channel ini dari SOS channel Mang Saswi. Mang ikutan juga mah? Alhamdulillahnya sehat. Di Bandung. Saya pas kebenaran ayah di Bandung. Ayah di Bandung ya. Kalau ketemu sama Mamang kan susah. Kumaha? Hmm? Kumaha itu? Bisa ya. Budot. Katanya. Ini Mamang Saswi, Mamang Ngko, Mamang semuanya dan senior juga ya. Ini Sule sebelum nyutradarain dulu pernah disutradarin sama Mamang Saswi. Kayak kamu juga pengen. Kan sama, oge-oge mere SOS mah. 2006 kalau nggak salah. Iya. 2006 itu waktu itu kalau nggak salah. TV. Produksi apa? Judulnya Pola Lagi. Apa? Oh masih ini SOS si grup. Jadi mau tidak mau Mamang Sasu dalam bidang penyutradaraan ya gurunya Sule juga salah satu yang pacu hebat Mamang Sasu. Yang memang ini orang nggak banyak yang tahu kalau Mamang Sasu ini seorang sutradara. Mereka ya para netizen semua ya main aja artis. Main. Sebelum jadi artis Mamang Sasu ini adalah seorang sutradara. Pemain dulu emangnya? Iya, main dulu saya pemain dulu. Ya awalnya bisa jadi sutradara kan awalnya dari main dulu ya Pak. Ya, pasti lah. Harus bisa apa namanya teh? Mendalami. Ya, main di BC kan juga bisa. Apaan? BC. Dan nanti Mang Sasu akan nguras. Kalau saya sendiri kalau lihat Mang Sasu itu di net aja. Di net aja. Ya, ini taksa. Lu tahunya kan main aja. Icon banget kan di situ. Mang Sasu. Oh. Tahunya main kan, iya. Artis doang kan, ada Mang Sasu ini juga sama ya. Tapi kalau menurut saya dari kelihatan aja udah dari actingnya juga pasti orang hebat Mang Sasu. Terus idenya cepet, kenapa itu Mang? Kalau mau ide yang cepet gimana? Ada Mang cepet gitu. Dihargaan. Ngeheang atau Mang? Gak anggo ngeheang? Kok mau kena cepil mah? Rahasianya mah tadinya mungkin wah Mang Boneng bener juara adan pisan. Juara adan Mang Boneng, aduh ampun. Ini sini karena Mang Sasu ini spesial yang saya ingat waktu itu punya program di situ ya rujak cidu, rujak satu, rujak cidu, rujak cidu, rujak cidu mah itu mah bencong sama bencong, rujak satu, rujak satu, emang kayak ide anak-anak dari situ, makanya rujak itu segala macam, ada macam ada apa, jambu air, ada buah, terus di situ juga udah ada suhu kacang. Sampai Nutella, oh ada sebagainya. Jadi rujak itu perpaduan banyak, kolaborasi. Oke. Kolaborasi makanan. Nah caturnya itu? Caturnya itu kan loncat-loncat. Oh. Jadi kalau yang namanya ngomong kita loncat-loncat nggak usah satu aja gitu kan. Gitu. Jadi loncat-loncat cepat. Dari sana ya akhirnya saya bikin rujak catur yang alhamdulillah memang. Lumayan panjang kan ya? Panjang. Lumayan. Sempat ada yang menjabat nih, ada nonton iya. Waktu itu pasti ya untuk di daerah lah di tempat karena memang kita bawa ini program-program kafe kayak gitu aja Ayudin
Terus Mang Sasi sekarang sibuk apa? Oke, saya masih di program apa? Sekarang lagi di program apa? Kamu lagi PKM program ini? Oh, PKM ya. Streaming masih kan? Jadi berarti semua. Streaming masih ada. Ah. Ada dari salah satu produk rokok. Masih ada. YouTube, masih di YouTube ya? YouTube. Apa YouTube-nya? Sasui Channel. Wah, oh, mantap. Kan. Tuh, yang ini waktu itu, yang waktu datang-datang ke rumah Sule, terus melak lele, ya, masukin lele ke kolam renang. Itu saya sampai ngakak gitu, kira lumayan, luar biasa. Jadi memang idenya itu nyeleneh kalau ya itu yang dibilang karya nyata tuh ya. Idenya aneh-aneh. Hebat. Lele itu sempat mau dari. Ya, Italiana tarik dulu, jadi gue napas. Oke, baik, nanti kita akan lihat Mang Sasui acting dan sutradaranya Kang Sule. Kebalik ya, jadi kebalik sekarang. Kebalik. Raja Jago. Oke. Stay terus ya di SOS channel. Terima kasih banyak. Luar biasa. Kita salam baktos. Kasih tisu. Pareto kurang di sutradaraan ku mamang. Ayeuna mamang sutradaraan. Ini zaman dulu Mang Sasui itu sutradarai SOS dulu, FTV kalau enggak salah. Masih panjang, masih gondrong. Tahun 2006 dulu ya. 2005 akhir. Yoro. Yo. Audio Yoro, slide. Itu yo kapan Mang Sasui tek 1. Awas pergerakan, Mang. Ah, nah sakitu Mang, refleksi. In action. Nah, ini juragan muda. Juragan muda ini? Iya, Jol, iya. Kamu lihat. Ini ada Om Sas. Jadi, Mas. Aduh, gara-gara corona. Lembah hitam. Jurakan muda? Jurakan muda kan? Iya, jurakan muda. Ini teh siapa sih? Entis. Oh, iya. Masuk atau di dalam? Masa di luar? Dalam. Iya, ke dalam masuk. Oh, iya udah. Masuk. Nanti dulu atuh.